どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya, STD update ya. Tapi ya update-nya kita kira gede ya, Ewan ya. Yoi, update-nya kira-kirain gede gitu, tapi ternyata ya benar gede sih, gak salah, gede. Update-nya gede gitu kan, ada Star Pass gitu sekarang coy ya, kan bisa lihat. Ya, cuman kalau kalian mau ultra ya kalian harus bayar ya. Jadi ini kayak kalau di Mobile Legends apa sih namanya? Starlight ya? Kalau nggak salah Starlight. Nah ini mirip-mirip kayak bener nggak sih? Iya kayak Starlight gitulah. Kayak di Valorant juga ada tuh ya, game pass kayak gini teman-teman ya. Ya jadi ya ada klaim-klaimnya tuh. Kalau kalian ini unit barunya sekarang kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngedapetin unit baru seperti ini, ya kalian mesti ya pakai ini game pass Star. Gue juga nggak ngerti naik ini gimana sih? Ini gimana dah? Gue nggak ngerti. Coba kita lihat harganya berapa. Oh my god, lihat harganya pak, 799 bobax, bukan? Gila ya, gila nih. Ya ini update gede sih, update gede bener, nggak salah. Cuman kayak gini dong, ini mah pay to win banget guys. Karena lihat bagus-bagus banget yang kalau misalkan bayar ya ada kapsul tuh, gemnya banyak lihat. Lalu ini apaan lagi nih? Presides gue nggak tahu. Terus ya gemnya banyak banget kan misalnya tuh ya. Yang ketutup-ketutup nih tuh. Gemnya banyak banget pak. Ada unit-unit ini apa lagi nih, unit apa nih. Ada beberapa unit-unit juga dalam sini pak. Aduh yang kalian gak bakal bisa dapetin kalau misalkan kalian bukan Star Pass gitu ya. Jadi ya ini pay to win sekali sih ya. Tuh. Jadi ya kita lihat Discord-nya dulu teman-teman ya. Ya kalian bisa lihat nih ya. Ada 20 new unit yang gue yakin kebanyakan itu unit kapsul ya, karena ada kapsul baru tuh, nested kapsul, flower kapsul. Lalu ini new unit ya, pasti dari yang star pass tadi aja kayaknya udah totalnya maybe hampir 10 unit mungkin tadi ya, atau 5 sampai 6 unit lah. Itu lumayan banyak juga sih. Jadi ya ini new unit ini nggak kayak yang dulu yang biasa cuman bisa di evolve kalau nggak muncul di banner ya. Mungkin nanti ada di banner juga sih yang kapsul, gua nggak tahu juga sih. Ini kapsul udah pasti banyak banget unitnya nih, satu kapsul aja tuh bisa maybe 6 sampai 10 unit gitu ya. Satu kapsul, jadinya ada 2 kapsul ya udah pasti. Jadi 20 plus unit ya teman-teman ya. Dan ada Star Pass Ultra tradable ya. Ini bisa tradable ya Star Pass Ultranya ya. Ini juga sih kalau bisa tradable ya. Gua enggak tahu juga sih artusan tradable di sini. Jadi gua enggak tahu apakah bisa ditrade apa enggak. Ya, lalu ada new dungeon unit. Jadi ya kita tungguin aja, harusnya hari ini nih ntar malam ya. Ntar malam ada dungeon unit nih harusnya ya. Jadi kita nanti tunggu. Lalu ada blessing baru nih ya. Ada Ice Marine nih. Ice Marine sekarang udah ada blessing di Aokiji. Dua-duanya yang B5 sama B6. Lalu Red Hat ini punyanya si itu Shanks. Dia gue coba tadi kayak entar kalian lihat deh. Lalu ini Aizen Boys, Water Goddess. Gue bingung Water Goddess mungkin diubah kali ya. Ice Dragon nih si ini ya, si aduh siapa sih namanya dari Bliss tuh? Toshiro. Yang Bright Reaper Blessing gue enggak tahu nih apaan ya. Gua gak tau, ya ini kebanyakan change gini sih. The Boy itu kan diganti B jadi kapital doang, gak jelas anjir. Nerf Damage, Disable Screen Flashing gitu ya. Ya kayak gitulah. Lalu ada yang di remove juga ya, Si apa sih namanya ini, Crocodile udah gak bisa dapetin. Inuyasha udah gak bisa dapetin tuh ya teman-teman ya. Jadi ya begitu doang update ya pak. Karena emang yang kebanyakan yang paling baru ya, yang menurut mereka Big update itu ya Star Pass ini. Jadi ya itulah, inilah Star Pass teman-teman ya. Aku juga nggak begitu ngerti gimana cara unlocknya ini. Kayaknya mesti main sih. Ini gimana sih maksudnya Ber? Gue harus ngapain Ber? Coba kita tanya Ber, mungkin Ber lebih tahu deh. Ber, gue harus apa Ber? Ngapain? Ini apa? Maksudnya apa Tower Pass Cursed Spire? Game pass gimana Ber? Passnya gue nggak ngerti Ber, harus apa Ber? Gak tahu, aku lo nyoba juga. Lalu gatau juga? Enggak. Terus gimana lalu ininya ya? Main kali baru naik. Main di mana Tower Pass Cursed Spire. Apakah itu nama story atau apa? Ah ngerti juga sih ini anjir. Coba gue baca-baca dulu ya, bentar ya.
Oke, teman-teman ya, ini kalau kalian mau lihat blessing-blessing yang baru nih kayak gini ya. Ini salah satu aja sih. Di Water Goddess berubah ternyata blessingnya, yang kemarin kayak ada jadi kayak Saturnus ya, jadi kayak planet Saturnus, sekarang jadi kayak gini cuy, lebih keren lagi sih. Kalian kelihatan enggak sih ini yang kayak air nih ya. Nah, kalau yang SS ini nih si Aokiji, Aokiji yang B6 nih ya. Aokiji B6 lalu si Shanks. Shanks itu dia kayak ada haki kayak gini, tapi cuma di satu tangan doang ya, biar aneh ya. Goblok. Haki cuma di satu tangan. Oh, karena dia tangannya cuma tangan kanan, bener juga. Gue baru inget Shanks itu kok punya tangan kiri anjir. Wah, agak. Dia bener. Wah. Wah, maaf Shanks. Dark banget anjir. Dark sekali, Bang. Cuma punya satu tangan dia, Cok. Oke. Okay. Gue tadi udah sedikit nyari tahu gimana cara untuk naikin si ini ya. Apa namanya? Bad Star Pass-nya. Kalau gue lihat dari orang sih dia cuma main story doang, udah naik ya. Dia mainnya story yang paling awal loh. Apa namanya tuh, story yangnya si Dragon Ball yang paling awal banget lah pokoknya. Tapi sekarang gue pengen coba lanjutin storynya si Bernard nih. Bernard udah mana? Coba Bernard masuk, Bernard. Lo udah mana? Dia udah piramid kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah situ deh. Nah, kita coba main di situ apakah naik apa enggak ya? Kita lihat ya. Jadi ya sekarang kita akan coba langsung aja, oke? Okay? Oke, Bang. Ntar kalau udah mau kelar, gue akan kasih lihat kalian, oke? Okay? Oke, okay, kita sudah mulai memasuki wave-wave terakhir, teman-teman. Ya, mari kita lihat apakah dengan main story itu tier kita naik ya. Tier ya, ngomongnya tier lah ya. Tier levelnya naik ya, karena dia kan tier-tier ya. Ini beneran loh, kita gak dikasih tahu loh, bener-bener dah. Gak dikasih tahu gimana cara naikin tier ya, bener-bener. Jadi kita masih coba sendiri. Ini kita coba story. Mungkin kalau ini masih belum naik, ntar kita coba infinite. Kalau infinite gak naik ya, I don't know man, mungkin nyelesain challenge mungkin atau gimana. Gue gak tau juga, kita coba ya teman-teman. Kalau gue lihat dari orang sih katanya sih story sih katanya, cuman gue gak yakin juga sih. Cuma kita lihat aja teman-teman ya. By the way, ini blessingnya keren banget sih, gue suka banget. Jadi gimana ya, biar keren ya, biar lihat blessing gue, biar flexing dulu dong. Oh, lu flexing. Flexing dulu ini dong. Hah? Beli game pass. Agak gak tahu, gue gak tahu sih bakal beli game pass apa enggak sih. Karena yang dimainin gak, gitu. Iya, bukan masalah gak dimainin. Gue gak yakin itu worth it gitu loh. 800 pak ya. Iya, 800 masalahnya mahal banget gitu. Kalau misalkan harganya cuman kayak 300, 500 lah, 500 mah ya oke okay lah ya, 500 masih oke okay lah. But harganya 800, buset. Enggak overpriced banget kah kalau menurut gue? Overpriced sih menurut gue, sangat overpriced sih. Mahal banget itu soalnya, Pak. Ini gue enggak tahu sih apakah akan gue beli apa enggak ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang beli gitu kan, terus menurut kalian worth it, ya udah nggak apa-apa guys. Gue bukan mengencourage kalian untuk tidak beli, kan. Ini menurut pendapat gue aja, gue rasa masih belum worth it karena gue belum tahu. Mungkin nanti kalau misalkan gue udah lihat ya, ternyata unitnya ada yang bagus gitu ya kan. Tadi kan ini paling yang paling penting dari tayarin tuh unit sih sebenarnya sih. Ya gak sih? Jadi kalian mesti ngedapetin unit-unitnya yang tayarnya ke lock gitu, itu loh. Nah itu dia yang gue nggak begitu yakin itu bagus gitu unitnya, teman-teman ya. Jadi ya kita lihat dulu aja deh, kita lihat dulu. Mungkin kalau misalkan kalian udah dapat, kalian bisa komen di bawah kayak gimana, Bang. Oh ini bagus Bang, unit dari yang ini bagus Bang. Nah kalian komen aja cuy ya. Tapi untuk saat ini kayaknya gue nggak beli sih. Way too overpriced, 800 ya. Oke, ini bentar lagi udah kelar nih. Kita akan lihat apakah dapat ya spin. Gila kuat juga ya ternyata ya, pakai uru doang loh, the best nih. Ini membuktikan ya, story with uru only gitu, menang loh cuy. Uru on win sama BBB6. Udah, nggak pakai apa-apa lagi udah, sama ini paling speedwagon gue. Ini mah pelengkap aja nih, Aokiji, terus Seng sama si Water Goddess, mah ini gue cuma pelengkap aja, iseng-iseng aja. Oke, okay, kita nanti ketemu lagi kalau misalkan udah kelar ini ya. Ntar kita baru kita lihat, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, mari kita. Ih, sekarang kalau return ke VIP juga loh. Oh iya. Yeah. Iya loh, iya yeah, nggak sih? Jadi kalau lo abis main kan biasa kalau kelar kan dia masuknya ke publik tuh. Ini sekarang ke VIP juga. Mantep. Tapi gak di dulu ya, Ber ya. Biar gak ribet ya. Iya, ini lihat deh. Naiknya cuma satu dah lah. Really? Oh iya, naik ya naik, tetap naik tapi cuma satu cuy. Jadi ya mendingan main di tempat yang Goku ya, Ber. Iya gak, Ber? Iya. Mendingan main tempat Goku yang awal-awal yang gak perlu apa-apa, cuman taro satu uru aja kelar gitu. Oke, okay, noted ya. Jadi gak perlu extend. Tadi bahkan gue ekstrim loh. Oke cuy, tetap satu. Nah ini nih, kita gak bisa klaim nih. Kalian mesti beli, require star pass ya.
Tarpas Ultra. Dan katanya ini bisa di trading. Katanya bisa di trading. Ntar gue coba deh, kalau misalkan ada yang mau trading sama gue coba aja. Gue coba ya. Gue coba cari, siapa tahu ada yang mau gitu, tuker sama I don't know apa gitu, si ini mungkin siapa, Ice Marine nih. Tapi jangan sih Ice Marine, ini langka banget Ice Marine, jangan. Ya, pokoknya ntar gampang lah teman-teman ya. Ini kita klaim dulu nih, cuma duit doang aja, 100 gold lagi, imagine. Lumayan. Aduh. Gak berguna biar 100 gold. Aku butuh, Bang, buat ambil bahan buat kira. Ya ampun. Tunggu, ini beli ini di mana sih? Beli kapsul di mana sih? Sama Ning ya? Pengen lihat gua beli kapsulnya tuh kayak gimana dia sekarang ya? Kapsul-kapsul kan ada banyak nih. Nested kapsul, flower kapsul. Coba kita cek dulu ya. Apakah dia sini ya? Gimana biar ya? Nested kapsul gitu-gitu ya? Apa di yang baru? Ini egg kapsul kan? Apa di world kedua? Mungkin di world kedua kali. Coba. Coba gue nggak tahu nih teman-teman ya. Antara di sini. Soalnya ada banyak kapsul kan? Itu gue nggak tahu cara dapetin gimana tuh. Antara kalian mesti ngedapetin pakai ini, si pas ini nih. Kan ada kapsul-kapsul juga nih di sini nih. Mana nih ini kapsul. Ini kapsul gitu kan? Kapsul. Jadi kayaknya sih ini apaan ini coba? Nggak kelihatan ini apaan cuy. Oh ini kapsul-kapsul kayak gini nih. Nah ini nested nih. Iya bener nih kayaknya kapsul-kapsulnya kalian bisa dapat dari ini doang nih. Gir, pay to win banget guys. Aduh jadi pay to win banget cok. Coba kita ke ini deh. Kita ke world kedua deh. Parah sih pay to winnya sih. Mana ya jadi udah ada pas. Bayar pula, mahal pula. Kalau cuma kayak 200-300 gak apa-apa dah. 800 cuy. Coba sini Bear, kita lihat kapsul-kapsulnya. Ih apaan nih? Nih blessing apa nih? Blessingnya ini paling. Itu Conan, oh Conan ada. Oh enggak deh bukan. Itu Conan Winter kan? Iya. Ini blessing apaan pak? Gua gak tau deh itu blessing apaan ya. Coba kita lihat ke tempat beli kapsul gitu. Apakah sama di sini egg juga? Tempaker, itu emerald uncle. Itu mah emerald kapsul emang udah ada dari kemarin. Emerald kapsul udah ada dari kemarin Bear. Iya berarti ini yang lain itu kalian bisa ngedapetin dari yang ini nih, benar dari Star Pass ini nih. Yang kapsul-kapsul baru nih. Tapi kayaknya nggak bisa beli juga nih. Ya udahlah, oke. Okay. Kayaknya video kita cukup sampai sini teman-teman karena emang update-nya nggak banyak ya, walaupun katanya big update. Tapi big update kebanyakan ya Star Pass, imagine. Udahlah ya. Oh ya. Sekali lagi, gue tidak mengencourage ya, kayak apa sih? Gue tidak, tujuan gue bukan gue bikin kalian supaya kalian nggak beli gitu, enggak. Kalau kalian mau beli ya silakan beli aja gitu. Kalau kalian punya banyak duit ya silakan. Cuma gue nggak tahu apakah ini worth it apa enggak teman-teman ya, karena nih unit-unit kayak gini nih, ini kita nggak tahu apakah dia bagus apa enggak nih. Ini ada beberapa unit-unit nih. Nah ini gue nggak tahu nih, ini unitnya bagus apa enggak teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli ya. Buy it with your own risk, teman. Di sendiri, ya sesuai dengan kalian. Kalau punya bobak ya beli aja. Kalau nggak usah ya nggak usah dipaksain gitu, teman-teman ya. Gue kayaknya sih nggak akan beli sih. Nggak tahu sih. Ntar kita lihat aja. Kalau misalkan bagus, kayaknya gue beli. Tapi kalau misalkan worthless ya, paling cuma buat trading doang. Kayaknya gue nggak beli sih. Gitu ya. Gue nggak beli. Gue bisa pinjem aja dari kalian gitu kan. Gue bisa trading pinjem. Gue showcase gitu, pang gitu. Oh ya, thank you teman-teman. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat Bennett, thank you buat Mochen udah bantuin. Ya, kita akan akhiri. Nanti jangan lupa kita live sore ya. Live sore boleh lah. Ya, itu aja. Thank you buat kalian semua nonton dari dalam akhir. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jangan mau. Kalau suka kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.